Okey, so kita sambung dekat poin yang ketiga daripada NA engulfing tadi. Okey, so poin ketiga yang kita nak sambung adalah moving average. Sebelum ni dekat video kedua kita dah tengok tentang tentang fail engulfing, fail engulfing candle. So sekarang kita nak tengok moving average. Okay, so kita kat sini kita akan gunakan moving average MA7, MA15, okay, MA20 dan MA200. Okay, so apa kita guna kegunaan MA ni? Okay, jadi yang pertama kita nak guna okay, yang pertama, okay, jadi first kali saya nak beritahu lah, kita akan gunakan EMA, exponential moving average. Okay, so exponential moving average. First kali kita akan gunakan EMA 7. Okay, EMA 7 ni kegunaan dia, dia pair dengan EMA 15. Okay, jadi kegunaan dia adalah untuk kenal pasti bila kita nak enter dan bila nak exit. Okay, faham tak? Bila kita nak enter dan bila kita nak exit. Okay, exit ni maksudnya sama ada kita stop loss ataupun kita take profit. Okay, so sebelum tu saya nak kena jelaskan dululah. Walaupun teknik kita guna, kita kena sentiasa pastikan kita ada letak stop loss. Eh. Sebabnya kita tak tahu market nak pergi mana, market yang bukan kita punya. Jadi, better kita loss sebahagian atau sikit lah daripada duit yang kita ada, modal yang kita ada daripada kita loss semualah. Okey, sebabnya walaupun macam mana pun teknik tu, kita tak boleh kawal market. Okey, percaya dah cakap saya sebab saya dah ada pengalaman dalam ni dan banyak juga loss dan dah banyak juga recover, insyaAllah. So teknik ni saya ajar sebenarnya dah berdasarkan pengalaman saya. Okey, tak apa, kita nak ambil lebih panjang. Kemudian kita sambung EMA 50. Okey, EMA 50 dan EMA 200 ni sebenarnya basically adalah fungsi dia adalah sama. Fungsi dia adalah sama sebabnya kita nak tengok kekuatan turn. Kekuatan turn. Okay. Maksudnya sekiranya berlaku, sekiranya harga berada di bawah. Okay. Kalau kalau ikut basically lah, basically apa yang saya gunakan dalam dalam saham. Jika price berada di bawah daripada EMA 200, maknanya harga atau counter tu tengah buat downtrend. Okay, dan kemudian kalau price itu berada di atas mana di atas? Okay, berada di atas EMA 200, itu menunjukkan price itu sedang berada dalam keadaan uptrend. Okay, dalam saham biasanya saya akan advise untuk hanya beli counter yang berada di atas EMA 200. Sebabnya itulah counter sedang berada dalam keadaan uptrend. Jadi dalam saham memang kita tak akan pandang langsung counter yang downtrend, kita akan pandang counter yang uptrend. Okey, kecuali kita ni risk taker lah. Kalau kita risk taker, kita boleh beli seawal sebelum dia break EMA 200. Tapi kita kena tahulah kat mana nak beli. Okey, kemudian EMA 50 pula kegunaan dia kalau tak apa, ini saya rasa saya tunjuk dalam dalam chat je lah. Tapi saya cuma nak jelaskan secara general kat sini. Jadi EMA 7 dan EMA 15 kita akan gunakan bila nak enter, bila nak exit. Okey, kemudian EMA 50 dan EMA 200 kita ada kekuatan tu. Okey, kalau price tu berada di atas EMA 50 dan berada di atas EMA 200, saya rasa saya boleh tulis kat sini untuk EMA 50 dan EMA 200. Okey, sebab kita guna short term kan, jadi short term pun bolehlah saya masukkan sekali EMA 50. Okey, kalau price tu berada di bawah MA 50 dan 200, kita sedang harga sedang buat downtrend, dan kalau price tu berada di atas MA 50 dan MA 200, keadaan tu tengah uptrend. Okey, jadi macam mana nak lukis nanti, macam mana nak letak dalam dalam chat atau dalam platform, nanti kita akan tunjukkan.
Okay, jadi untuk video moving average ni, ini saja. Saya rasa simple je. So nanti kita akan applykan dalam kita punya chat ataupun trading platform. Okay, itu sahaja. Okay, kita jumpa lagi dalam video yang ketiga, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum.